salah satu impian aku waktu aku kecil dan ini terkabul di saat aku berusia 31 tahun. Dan aku tuh happy banget teman-teman karena aku di cruise ini nggak sendirian, tapi aku bisa bareng sama suamiku, bisa bareng sama dua anakku yang masih kecil-kecil. Ya aku bayangin dulu waktu aku masih kecil, ini cuma impian buat aku gitu loh. Tapi ternyata buat anak-anakku, mereka bisa happy di sini. Dan yang aku paling happy lagi adalah saat aku tuh di sini tuh bisa ngajak orang tuaku sama kedua mertuaku juga. Jadi ini hal yang luar biasa banget buat aku, karena bukan masalah berapa budget, berapa uang yang aku keluarin buat biayai mereka, tapi masalahnya adalah kebersamaan ini loh teman-teman. Karena di pikiran aku ya, kapan sih kita bisa bahagiain orang tua lagi, ya kan? Kita nggak bisa nunggu nanti, karena usia mereka akan semakin bertambah. Aku nggak bilang kalau misalnya mereka yang akan mungkin pergi duluan, ya kan? Tapi siapa yang tahu ya, teman-teman? Umur kita nggak tahu. Jadi bisa juga aku atau suamiku atau anak-anak yang mungkin punya nasib yang berbeda, ya. Tapi yang aku ingin simpulkan di sini adalah kita nggak bisa nunggu saat waktunya tepat. Misalnya saat anak-anak sudah besar, nunggu saat sudah nggak ada yang repot lagi, nunggu misalnya situasi yang pas. Tapi kita yang menciptakan waktu itu, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu nanti. Sekarang ya sekarang. Karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah memori-memori, kenang-kenangan seperti ini. Yang aku paling bahagia adalah aku bisa melihat kedua orang tuaku, kedua mertuaku di usia mereka yang sudah sekitar 50-60 tahun. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang pengalaman yang berbeda. Dan aku tuh happy banget. Dan suamiku benar-benar bersyukur memberikan trip ini buat mereka sebagai hadiah. Aku menggunakan gaji dari Nuskin. Ya, jadi selama aku berbisnis di Nuskin, aku kan dapat komisi tuh. Nah, itu yang aku gunakan untuk trip kali ini, teman-teman. Aku nggak tahu apakah kalian juga punya impian. Seandainya kalau misalnya kalian juga punya impian, teman-teman, jangan kubur mimpi kalian dalam-dalam. Masih ada cara, belum terlambat untuk kalian coba caranya supaya kalian bisa menikmati atau mencapai impian kalian. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya kalian terbuka dengan peluang bisnis ini, kalian boleh kontak aku. Aku akan happy sekali untuk share kepada kalian. Aku juga ingin bantu banyak orang untuk bisa menikmati atau bisa mencapai impian mereka. Oke, itu aja teman-teman. Bye.